suara desahan, tapi ini banyak anak kecil yang nonton ini. Aduh, gerbek jalannya. Anak kecil, jangan nonton dulu ya. Ini kan lagi dukun cabul, ntar aja babe yang lain, video yang lain. Astagfirullahaladzim. Tapi gak ada orang, sahabat. Ada ritual apa itu? Saya mau ngobrol-ngobrol dulu. Ada gergaji. Kameramen dari sini aja. Belah mana? Gak ada penyakitnya sepertinya ini. Gak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang cabul? Kamu yang cabul. Maksudnya gimana? Kamu sudah ketangkap basah, kamu sedang melakukan apa itu? Jangan pura-pura bego. Lagi mencon. Kami ditangkap oleh dia. Sebentar. Kalian yang minta tolong. Dia yang berbuat saya di mana? Woi, bahaya. Enggak ada buktinya, mencon. Ya, lihat lombanya. Lihat mata dengan sendiri, ha? Ya? Aja apa apa. Udah, ini kita kekeluargaan aja maksudnya. Kan ini rame ya. Maksudnya kita mencon dibakar aja. Dua perempuan ini. Sekarang dibakar di sini. Panggil warga. Iya. Saya mau kayak Yatinya di Maja. Dan kamu gerobak dan kamu dibakar di rumah Mas tadi. Iya. Tuh, kenapanya? Mas. Ya udah. Iya. Dulu sini dulu. Iya. Di kodok apanya itu? Ya. Emang begini caranya. Oh iya, liatin aja dulu kalian. Tunggu saja. Iya. Kamu liatin aja cara-cara kami. Allahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ini segitiga? Iya. Kita yang cabul. Ini yang cabul. Ini perempuan-perempuan laknat. Sementara kalian keluar dulu. Ya, saya tarik mereka keluar. Kamu pegang itunya, lantai masuk. Mereka sudah lumpuh. Kita Bu Anir, sahabat. Astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Banyak sekali suara rintihan-rintihan keenakan, apa kesakitan, apa ke berusutan ini. Aduh, suaranya ini gak cocok ditonton oleh orang-orang yang masih di bawah umur, sahabat. Apa saya pulang aja ini? Ini banyak suara-suara yang gak pantas didengar oleh anak-anak di bawah umur. Cocoknya yang denger ini kakek-kakek aja ini. Aduh, suaranya meresahkan, sahabat. Ini suara-suara desahan-desahan yang gak pantas didengar oleh anak-anak ini. Bahaya ini. Sedangkan kan channel Kimercon ini channelnya channel spiritual.
Masa saya? Kan bukan saya yang menciptakan suara itu, sahabat. Ah, bagaimana ini? Masuk jangan. Kalau masuk bahaya ini. Nggak bagus ditonton anak-anak kecil. Saya yakin di dalam ini banyak yang burijil-burijil, behenol montok. Wow, kengenahan aki-aki ini nonton. Cuman kan bukan saya yang nyetinya. Mau gimana lagi ini? Ya, untuk anak-anak yang kecil ya jangan dulu nonton lah ya. Tidur dulu lah. Ini kan lagi episode Dukun Cabul. Jangan ditonton lah ya. Salawatan aja di rumah lah ini. Astagfirullahaladzim, suaranya rame. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Guru. Oi, ini kok rambut kerudungnya banyak ya. Banyak ya. Apa sih? Rumput-rumput. Iya, begini guru, Intan kan lagi nyamar. Intan lagi nyamar? Iya. Nyamar gimana? Sini, guru. Banyak sekali. Tenang dulu, Intan harus atur napas, tenang dulu, ngerokok dulu. Jangan. Nggak boleh ngerokok perempuan. Ya, gimana? Atur napas, tahan, hirup, keluarin dari pantat. Wis, pinter Intan sekarang udah jago. Ya, gimana? Jadi begini, guru. Iya. Di dalam itu ada Syekh Osman, guru. Di dalam ada Syekh Osman. Sama gurunya, Syekh Badawi. Terus di dalam terus ada banyak wanita juga, guru. Di dalam banyak wanita. Iya, banyak wanita. Di apa ini tuh wanita-wanitanya? Dicabuli. Kamu udah tahu cabul ya? Semenjak gaul sama guru. Ini guru, semenjak Intan di sini, Intan tahu katanya cabul-cabul begitu. Di raba-raba, guru. Intan enggak pernah ya sama ini ya? Enggak, guru. Iya, Intan kan kuat. Ketika mereka meraba Intan itu kesambar petir tangannya. Biar. Iya, mental-mental, guru. Nah, itu dia. Banyak ya? Banyak sekali, guru. Sekarang mereka sedang melakukan itu. Pencabulan itu katanya ritual-ritual enggak jelas. Aduh, kan? Gimana ya? Guru bingung kalau mau digerebek. Kan banyak anak kecil juga yang nonton. Meresahkan anak kecil ini. Gimana dong? Enggak tahu, Intan juga bingung. Apa Intan aja yang masuk? Oh iya, Intan mantau aja dulu. Silahkan Intan pantau lagi. Kasih energi supaya perempuan-perempuan tersebut tidak bisa dicabul. Tidak bisa dicabul. Iya, baik, guru. Pakai energi khodam hangit. Transfer energi supaya si paginanya itu enggak bisa dijebol. Iya. Ya. Siap, guru. Iya. Intan masuk dulu. Iya, Intan masuk lagi. Lewat mana? Lewat atas. Iya. Iya, lewat atas terbang, guru. Terbang masuk. Iya. Oke, selamat berjuang ya. Kalau ada yang mau berobat ke Syekh Osman jangan mau ya. Siap, jaga terus, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek audio, cek. Kameramen bagaimana, suara aman? Tanya penonton, bantu penonton, cepat. Suara aman gak? Biasanya ini mikrofonnya, mikrofon mahalnya doang ini. 16 juta tapi mikrofonnya malah gak berfungsi. Berfungsi gak ini? Cek, aman. Belum ada yang komen? Aman. Audio bagus? Bagus, cek. Aman, bagus. Good, bagus. Woi, bagus, enggak woi. Aman, oke. Kembali ke permasalahannya, ini masuk jangan, sedangkan ini kontennya konten lagi jabul gitu. Tuh kan suaranya, masuk jangan, ada Syekh Osman katanya sahabat. Dia lari-lari terus dikejar oleh Kimercon. Coba arahkan ke sini, kita dobrak, karena dikunci ini sahabat. Si Intan lewat atas tadi. Kita kan bawa kameramen, Intan jago, saya jago, kameramen gak jago, bagaimana ini? Gambarnya yang gak jelas, masa ini gak jelas gambarnya? Gambar jelas enggak? Woi, gambar jelas enggak lo? Gambar jelas enggak? Gambar jelas enggak? Woi, ripuh amat. Gambar jelas. Woi, penonton jawab. Gambar bagus enggak? Jelas. Sudah. Kita bagaimana ini ya? Banyak anak kecil sih yang nonton ini. Di dalam ini rame, yang telanjang, yang mahenok, berinti, keenakan. Sedangkan saya banyak yang protes. Apa kita pulang aja kameramen? Ini kan temanya dukun cabul, masa kan susah ini. Waduh, bagaimana ini? Merokok dulu. Tenang. Tuh, suara banyak tuh. Dari sini aja jendela ya, masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Allah, Allah, agisna ya Rasulullah. Awas, hidup kunci bisa ya. Sahabat mercon, pasukan mercon, banyak suara ini. Masuk. Sampai kah? Oke. Tapi kosong ini. Hanya ada lilin. Tempatnya kotor. Hati-hati. Oke, terima kasih. Ada saya Osman katanya, tapi di mana ya? Gak ada orang, sepi. Kamar mandi yang udah gak kepake, sahabat. Sepi, udah. Gak ada orang. Ini udah gak dipake ini. Tuh kan. Di dalam. Suara desahan. Tapi ini banyak anak kecil yang nonton ini. Aduh. Gerebek jangan ya. Anak kecil, jangan nonton dulu ya. Ini kan lagi dukun cabul. Ntar aja, babe yang lain, video yang lain. Tuh kan, jauhin lah, nanti masuk ke mikrofon suaranya, bahaya ini. Allah Karim, nggak berusut ngebudak-budak anjing. Masuk jangan sahabat, banyak anak kecil nggak? Banyak apa enggak? Jawab, banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Woi, banyak apa enggak? Jawab, woi, banyak apa enggak? Woi, ke pintu aja. Ini banyak anak kecil ini sahabat. Aduh. Anak kecil enggak ini? Ada anak kecil nonton enggak ini? Suaranya saya juga geli ngedengarnya. Ya gimana kan lagi gerbek dukun. Abul ebol, odo amat. Masuk aja ya sahabat ya. Masuk jangan. Ayo, bantu sahabat, masuk jangan. Aduh, masuk jangan ini. Penonton jawab, masuk apa jangan penonton? Penonton. Masuk jangan. Udah pada tidur ya anak kecil ya, ini buaya ini. Ini ada cetrawan. Capek deh. Masuk jangan. Tapi banyak anak kecil, woi, banyak anak kecil yang nonton. Gimana ini kita mundur aja apa masuk ini? Kasih like-nya aja. 150 like saya masuk lah. 150 like saya masuk lah. Ini mau gerbek dukun apa mau minta like? Dua-duanya. Wasilah kalian mencet tombol like itu membantu saya untuk tetap semangat. Jangan dideketin ini. Ini mikrofon ini jangan dideketin ke sini. Suaranya masuk nanti banyak. Suara merintih-merintih. Ngebusut sahabat. Alah. Banyak anak kecil lagi. Lama ya Kim Mercon ya. Iya tunggu dulu, saya ini bingung woy, saya bingung woy. Yang nonton banyak anak kecil. Di dalam banyak yang brujul, yang brujil, yang buleng, yang lah apalah gak tahu ini. Mundur apa maju nih, anak kecil udah tidur belum jam segini ini. Udah ada lag 200. Masuk nih, dibuka nih. Astagfirullahaladzim. Tapi gak ada orang, sahabat. Ada ritual apa itu? Waduh. Kita matiin aja lightingnya. Sebentar, kita buka pelan-pelan ya. 200 lag, kita buka terus. Nah, pelan-pelan.
Tuh masih 184 atau 187. Aduh. Aduh. 200, 200 kita buka semuanya ini. Tuh, ada suara. Aduh, suara jauh dulu kameramen. Jauh, banyak suara. Banyak suara. Kita enggak ketahuan sama mereka karena kita pakai menggunakan ilmu halimun, ilmu pi angin, saipu dongdot, saipu apalah. Ya. Para penonton yang paling cerdas dimanapun kalian berada, yang paling bijaksana, sekali lagi saya himbau kepada kalian dimanapun berada, ini kan temanya dukun cabul, banyak adegan-adegan yang ya cabul, apa kita hentikan aja gerbek cabul ini, kameramen, jangan, hentikan jangan, lanjut, apa jangan, lanjut apa jangan, ayo silahkan kedetop di situ aja. Karena suaranya meresahkan ini. Lanjut apa jangan ini? Hup, lanjut jangan. Tutup sendiri. Serem. Ya Allah. Lanjut jangan. Lanjut. Aduh, sahabat. 500 like kali ya. Gaskeun ya. Ada anak kecil enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak ini? Soalnya banyak yang wow, wainol. Lanjut. Ya, lanjutlah. Oke, kita lanjut ya. Hidupin jangan lightingnya. Enak hidupin jangan lightingnya. Lampunya hidupin jangan. Lampunya mending hidupin apa gelapin? Jut. Nyala. Hidupkan. Oke. Maksudnya begini tuh pamer sarungnya mahal ini. Kalian nggak peka. Assalamualaikum. Bisa ke situ dulu sebentar, masuk kameramen duluan. Masuk. Duduk. Siapa kalian sebenarnya ini? Saya mau ngobrol-ngobrol dulu. Ada gergaji. Kameramen dari sini aja. Astagfirullahaladzim. Boleh saya duduk di sini? Boleh, silakan. Ini, maaf ya, saya masuk nggak permisi. Di sini ini ada tempat apa ini? Kamu mengganggu aja. Mengganggu apa? Kita lagi ritual. Ritual apa? Emang ngelihat ini sedang ritual namanya. Iya. Ritual apa? Ritual sedang biar nambah perempuan-perempuan yang datang ke sini. Biar kita, perempuan datang ke sini. Iya, karena kita langsung berdua istrinya Syekh Osman. Kalian berdua istrinya Syekh Osman. Iya. Benar. Oh, gitu. Syekh Osman istrinya ada berapa? Banyak. Oh, stop lah. Kok mau sih dijadiin istrinya sama Syekh Osman? Barang dia gede. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya bisa di securuk-curuk gitu, Mbak. Saya kan ustaz. Faktanya kayak gitu. Iya. Kita ini lagi ritual biar supaya banyak yang datang ke sini. Intan, katanya ada Syekh Osman. Mana Syekh Osmannya? Sudah kabur. Iya, karena dia mencium aroma-aroma gimana ya? Kayak dia terganggu makanya dia kabur. Iya. Oh, gitu. Takut itu, Mbak, karena Syekh Osman itu cabul, alirannya sesat. Tidak. Kamu yang cabul. Lah, saya enggak cabul. Maksudnya Syekh Osman itu sesat. Setiap ada saya, dia enggak berani. Suruh sirilah berantem sama saya injekin lehernya itu. Enggak mau dia berteman sama kamu.
Karena kamu tuh udah banyak merusak anak-anak buahnya. Cek Osman. Iya, ya, karena dari suami saya. Karena itu cabul mereka. Ini ngomong-ngomong sepi, biasanya banyak cowok-cowoknya ini. Iya, sebagian lagi ritual-ritual. Belum waktunya. Oh, belum waktunya. Iya. Oh, gitu. Intan tetap semangat ya di sini. Kamu juga mau dijadiin istrinya saya Osman ya? Iya katanya. Tapi nggak mau kan? Enggak. Jangan terpedaya. Apalagi dirayu sama mereka berdua ini. Nanti bakal terpedaya. Soalnya ilmunya suami saya tuh sangat sakti sekali. Ente jangan terlalu membanggakan ilmunya saya Osman. Saya Osman itu tidak ada apa-apanya tuh. Anda jangan begitulah. Mbak kenapa? Ya kadang begitu. Gila. Iya. Itu akibat ulah saya Osman. Kenapa? Dikasih wiridan sesat enggak ketaikan cek Sunda nama tengah berusut di haram jadah doang. Aduh, Ayan, istrinya saya Osman itu rata-ratanya Ayan. Tapi saya tidak. Tidak. Ya kan kamu baru, istri barunya, istri muda ya? Iya, yang muda. Hmm. Dia yang tua. Oh, yang tua. Pantesan koromon. Intan pernah dirayu juga jadi istrinya Syekh Osman? Pernah. Mm-mm. Tapi belum ya, jangan mau dinikahin. Haram. Tapi juga bakalan jadi istrinya. Iya. Enggak ya boleh. Sabar. Jangan buru-buru. Gitu. Iya. Kalian kok mau-mauan? Awal kenal sama Syekh Osman di mana sih? Bukan mau-mauan, saya cinta sama suami saya. Cinta banget. Cinta banget? Astagfirullah, istighfar mbak. Jangan saya harus itu sesat lagi dicari sama Gus Idris, lagi dicari sama Joker, lagi dicari sama Bang Raditana, lagi dicari sama Kang Raden, lagi diserbu habis-habisan. Kalian mau cari sampai manapun tidak akan ketemu dengan suami saya. Iya, nanti juga saya gergaji itu leher punya dia. Toh? Gak bakalan bisa. Gak bakalan bisa, ya sudah kalau begitu. Gini aja jadi istrinya saya aja. Daripada saya Osman, tobat aja lah, tobat. Enggak mau. Masa enggak mau? Kedatangan kamu ke sini mau ngapain? Saya mau menghajar, menutup, menghabisi antek-antek jaringan saya Osman. Tidak bisa. Sudah banyak anak buah saya, sudah mengadu kepada saya. Lebih baik kalian pulang ke tempat kalian masing-masing. Enggak. Mau pulang enggak? Enggak mau pulang. Maunya digoyang. Gak mau pulang, maunya digoyang, begitu? Tangan saya sakit. Kenapa tangannya? Tolong pijitin tangan saya. Aduh, tolong apa? Pijitin tangan saya. Tolong pijitin, emang sakitnya parah gak? Sakit, aduh. Aduh mbak, jangan sakit mbak. Pijitin. Jangan sakit maksudnya. Pijitin dulu, tolong. Pegel apa sakit, kayak ada apanya gitu? Pegel. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kemana maksudnya yang sakit tangan apa yang mana? Ini dada. Iya. Dadanya kenapa itu? Sakit. Kurang bobolonan dia. Kangenahan dia. Dengan aing mah nyekelan tas beh, lain nyekelan pipil. Jangan bayang kamu saya tenaga ke dalam aja ya. Bismillah. Ayo kurang kena sini maju. Diem dulu, saya mau baca doa. Emangnya saya Osman sakit dikit langsung berosot. Aduh. Kamu kenapa? Saya juga ikutan pegel. Aduh sakit. Sakit? Iya. Kenapa? Aduh. Sakitnya sakit. Seperti apa? Iya sakitnya kenapa itu? Sakit. Di sini. Iya, di sini kenapa sakitnya? Enggak tahu, tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit. Iya. Aduh, di sini. Aduh, di sini nih. Di mana? Di sini belah sini. Oh, jangan. Enggak, gua mau ngepas megang di situ. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, di sini. Di mana tuh? Aduh. Yang benar di tangan apa di situ, Mbak? Semuanya. Semuanya. Iya. Aduh. Gimana ya? Cepetan aduh. Iya, entar dulu. Bismillah. Sakit bikinan bukan ini. Sakit. Iya, entar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa saya Osman ini. Aduh, kalian.
Enggak ada. Bahaya ini saya. Buruan. Iya, bentar. Aduh. Kempol itu apa? Ini. Paha. Ya paha. Aduh. Sakit apa ini? Sakit sekali perbadi. Nah, intan aja kan bisa penyembuhan. Ini juga bisa. Intan apa kan bisa? Tangan kamu aja biar cepet hilang. Kemana lagi? Kamu diem dulu. Kayak nggak ada penyakitnya, saya sudah terawang. Nggak ada penyakitnya ini. Bismillah. Nggak ada penyakitnya ini. Belah mana? Nggak ada penyakitnya sepertinya ini. Nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini siapa? Ada siapa mereka? Orang sini bukan? Apa siapa? Sekarang udah ketahuan. Siapa yang cabul? Ternyata kamu yang cabul. Maksudnya gimana? Kamu sudah ketangkap basah, kamu sedang melakukan apa itu? Jangan pura-pura bego. Enggak. Ternyata cabul kami berdua. Dia pegang-pegang ya. Iya. Pegang-pegang. Kamu pegang-pegang kan? Iya, dia masuk juga. Mereka mengakuinya. Ulah, jangan tololan ini kalian ini bloon lah. Iya. Kalian yang lain. Jangan mengulang lagi, Mercon. Kamu dikira-kira apa oleh dia? Sebentar. Kalian yang minta tolong. Dia yang berbuat saya di mata. Woi, bahaya. Enggak ada buktinya, Mercon. Ya. Lihat korbannya. Lihat mata dengan sendiri, ha? Alpitnatu asadunnal kotor ya. Enggak, dia tadi megang saya. Iya, megang susu saya. Oh, perempuan iblis. Kenapa saya? Enggak, tadi kan kamu yang pengen dipijit. Tuh, kalian yang pengen dipijit. Enggak, kami enggak mau. Dia yang duluan. Kalau begini, kita laporkan saja ke warga. Apa mau dibakar sama warga? Kita laporin aja, apa-apa. Udah, ini kita kekeluargaan aja. Maksudnya, kan ini rame ya. Maksudnya kita secara kekeluargaan aja. Mbak, kan saya kan enggak cabul, Mbak. Itu perempuan mereka apa? Saya enggak menyentuh. Kamu udah ketahuan mengelak lagi. Ya, gini, Mas. Ketahuan basah kamu. Dua perempuan aja mau ngelak apa-apa udah ketahuan. Kamu kita panggil basah aja. Begini. Berarti mereka dibakar aja. Dua perempuan ini sakit. Tangannya lah, dadanya lah, pahanya lah. Buktinya? Bohong. Iya. Pengakuannya beda. Jadi kenapa sama kami? Ya sebentar dulu, Mbak. Jadi kenapa sama kami? Iya, saya juga kenapa sama. Enggak. Omongan kamu sama wanita itu beda. Saya punya ini dua deh. Kamu jangan suka mengelak, kamu akuin aja. Jujur saja kamu. Iya. Tapi enggak dipegang. Iya, enggak pegang saya. Korbannya bilang sendiri. Iya. Saya juga kan lihat. Tuh. Kan dia yang jadi korban. Kamu dibakar di sini. Panggil warga. Iya. Ya emang kok kayak tidak diem aja. Dan kamu digerebek dan kamu dibakar di remas-remas tadi. Iya. Tuh, lakuannya. Masa pakai peci sorban begini, mbaknya. Itu kan cuma hanya pakaian. Cuma menutupi. Iya. Lebih kejantan kamu aja. Yang lebih pasnya ini saya Osman yang begini. Guru kita yang ngecabul. Kamu yang cabul. Udah ketahuan bahasa. Enggak. Di sini udah ada buktinya. Ya, kamu kita, cabul. Ya kita selesaikan dengan bijak, Mas. Maksudnya begini loh, kan kedua perempuan ini minta diobatin. Ini isinya sah loh. Ya, iya, ini. Kita kenapa? Kamu berani-berani cabuli dia. Oh, ini istri saya Osman. Enggak itu pengakuan mereka apa tadi? Iya, dicabuli sama tuh, dia. Kamu diapain aja sama si cabul ini? Pegang-pegang. Dasar cabul kamu. Ini kayaknya disuruhan saya Osman ini untuk menjebak saya kalian. Suruhan saya Osman kan saya istrinya saya Osman. Udah kamu ngaku saja, jangan pura-pura nggak tahu. Ya, kamu ngaku aja. Lah, ngaku gimana? Kami Pak panggil warga, kamu dibakar sini. Iya, maksudnya gini. Nah, kita panggil warga aja. Iya. Saya masa ngaku sih. Udah enggak usah panggil warga, saya udah ngaku aja. Gini aja.
kita selesaikan dengan baik-baik, nggak usah panggil warga ya. Terus nggak enak apa? Nggak enak juga rame. Maksudnya gini aja lah, saya akan nurutin kemauan kalian lah ya. Okay. Maksudnya yang penting saya bisa bebas keluar dari sini lah. Emang saya nggak mau ini emang ada bahaya ini. Kalau kamu mau terbebas dari amukan warga, iya, dan dari kami, kamu harus jadi pengikut kami. Jadi murid saya Osman. Iya, murid suara kami. Intan, bagaimana ini? Jangan. Harus. Katanya kamu kalau enggak saya panggil warga, Anda buat dibakar di tempat daripada ini. Daripada kamu di sini mati. Tapi ini udah kegerebek. Udah ketahuan ada buktinya di depan mata. Ya udah Intan, maksud guru itu begini loh. Daripada rame. Enggak, ini kan kamu iya, pakai aja peci sorban. Iya, ketahuan. Kamu juga cabut pakai peci, enggak, pakai koko. Antek-antek mereka udah habis sama guru. Enggak, maksud guru itu begini loh. Airnya tetap jernih, ikannya dapat gitu. Jadi takutlah jangan, guru. Ini gimana ini? Perempuan membahaya. Ya sudah, apa? Ya sudah. Ya sudah, saya siaplah. Apa pengen digebukin sama warga? Ya. Kalau lapar saja. Kalau iya begini. Kalau saya lapar aku saja kelaparan. Bisa dibakar Anda ini. Kalau emang benar ini ajaran saya Osman ya. Ya sudahlah, saya siap namanya nyari guru Intan ya. Enggak cukup satu. Al ilmu ba'idun gauru. Ini kan enggak benar. Iya. Walau alpa mi'atin, ilmu mah itu nggak bakal cukup. Maksudnya kita harus nambah ilmu lah. Masa nambah ilmu? Ya, makanya kita kan harus tahu dulu ilmunya gitu loh. Ya udah, saya siap lah jadi guru. Daftar ya? Ya, kamu siap. Ya, tapi ada persyaratannya. Kamu harus mengikuti pengobatan kaprita oleh guru kami. Oh, jadi padepokan ini bergerak di pengobatan? Iya, ini cuma pengobatan. Harus menyetubuhi istrinya dulu. Jangan guru. Situ mah keenakan kamu, saya kan kiai ulama, cuma peci doang kali sama sorban. Saya pengen belajar pengobatannya aja. Misalkan ada perempuan sakit, ntar kita lihat mau pengobatannya. Oh gitu. Ya. Saya ajarin ya. Ya sudah, kita langsung aja kan Intan udah jadi muridnya. Kita pengen tahu pengobatannya, siapa tahu lebih manjur. Kalau guru kan dibakar sama warga. Ada yang manjur. Manjur kali ya, kita liatin aja. Gitu maksudnya. Mau enggak? Mau. Mau daripada warga. Mereka, enggak. Daripada ada warga kepitnah mah bahaya. Lebih baik kita cari aman lah. Ya udah, kita bisa ini jadi warga, tinggal kita ngomong aja. Enggak gini. Fitnah mah kan bahaya. Kita jadi murid, abis itu besoknya kita kabur udah lah, enggak usah ngubur-ngubur saya Osman lah. Saya Osman ini licik, dia ilmunya jahat. Gitu. Iya, intinya gitu Intan. Yang penting selamatlah hari inilah daripada bahaya. Gitu. Tapi takutnya makin keterusan guru. Enggak, udah biarinlah, ntar kan ada spiritual yang lain guru. Udah gimana ini? Ya sudah, saya siap jadi guru dua berserta ini nih Intan. Pengobatan ya? Kalau ada yang sakit apa aja itu, gimana modelnya itu? Kamu tidur berdua di sini. Oh, pengobatannya begitu? Ya. Sudah, saya hanya melihat aja dari kejauhan. Manaan? Ini liatin aja ya. Kita lagi pengobatan nih. Pengobatan ya? Di situ aja tuh liatin. Oh saya, ya saya. Yang pertama dibaringkan ya? Ya tidurin aja tidur. Ini teknik pengobatan. Saya Osman ini. Saya Osman ya. Sanad saya Osman ya. Al Baghdadi di sana. Oh gitu. Caranya begini. Dibaringkan, ditutupin terus. Dibaringkan, ditutupkan. Terus? Ya, kita kodok. Kodok? Apanya? Itu ada jampenya enggak? Ya, ada. Jampenya cukup di hati aja. Oh, di hati aja. Ya. Yakin ya? Modal yakin kali? Kok saya yang malah ngajarin ini? Ini pengobatan Syekh Osman ya? Ya. Di kodok apanya itu? Ya, emang begini caranya. Oh iya, liatin aja dulu kali ya. Mundur saja. Iya. Kamu liatin aja cara-cara kami. Kameramen, mundur aja. Aduh. Aduh, tuh kok aduh. Itu apa itu? Oh, sakit. Nih emang begini cara pengobatannya. Aduh, sakit. Aduh. Ada yang dibaca nggak itu? Ya ada di hati mah. Ntar dia juga diajarin sama. Oh iya. Sakit, oh begitu. Kamu jangan banyak ngomong. Ini karena saya udah basah ini. Aduh. Ini ada sanadnya yang begini mengobati. Pengobatan bisa begini caranya. Begini. Jadinya begini. Aduh. Nah, ini buka aja. Udah.
Dibuka ya, habis itu dibuka? Iya. Oh, dibuka. Saya memantau aja dari sini ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ini segitiga? Iya. Hitam. Kok bau kecubung ya? Bau ikan asin. Kok dicium sih? Udah tahu ya. Bahwa iya, saya udah tahu bahwa kalian cabul. Yuk, kita yang cabul. Dia sendiri yang cabul. Ya, perempuan-perempuan laknat, sementara kalian keluar dulu. Ya, saya tarik mereka keluar. Dasar kalian sudah didoktrin. Kemana ini mereka? Saya akan hajar mereka. Cek, Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ada Kang Raden di sini. Pasal kalian yang cabul sudah terbukti. Seperti ada suara Raden. Bantu saya Raden. Intan, samperkan Raden biar membantu melawan saya di sini. Kamu pegang itunya, Raden masuk. Ya Allah masuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka bahaya dan licik. Ya. Kamu ikut campur. Kamu datang lagi ikut campur. Siapa lagi nih? Tadi saya udah kesel mengintip aja, ternyata kamu pengobatan. Apa? Mereka akan memfitnah saya, Raden. Kuat juga ini. Kuat mereka, Raden. Apa? Hati-hati, Guru. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalian sudah digeruduk oleh murid-murid saya, santri-santri saya. Mereka habis cabul, kuat sekali. Apa ini kau? Bertobat kamu atau saya kebiri dengan gergaji ini. Udahlah kamu menyerah. Udah kental kamu. Udah habis dengan kamu. Udah menyerah kamu. Hayu ya koyum, ya latif, 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 hancurkan saja, remukkan saja jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, 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 ya
Tinggal satu lagi. Masih bangun dia. Mereka sudah lumpuh. Kita bakar kebiri. Biasanya saya cangkul, saya gorok biasanya ini. Potong aja. Kita gergaji aja ya. Udah habis juga maninya juga dia. Maninya ya. Udah habis. Potong aja. Kita kebiri aja. Coba tanya dulu. Sahabat-sahabat mercon. Kita kebiri atau bakar ini, sahabat-sahabat? Kebiri atau bakar? Ini mereka cabul sekali. Berarti Kang Raden juga mengintai dari kemarin? Mengintai. Saya takut Aki dalam bahaya ini. Aki jerumus juga takut. Ya hampir saya. Sini. Saya hampir kepitnah mau dibakar warga. Iya. Sahabat mercon, pasukan mercon, kita bakar atau apa? Kebiri. Kebiri. Tanya dulu sahabat mercon. Suruh tobat dulu aja Raden. Saya akan baca-baca doa dulu. Luar biasa ilmu mereka, sakti. Maka Anda mau tobat? Di mana saya Osman? Tidak. Di mana saya tidak akan tobat. Jangan dia dah pakai gitu baik. Jaga lah kesehatan. Jangan dia hamur-hamur jadi mana dia tak. Kami akan membentuk pas kepada murahkan. Lihatlah si guru kami membalas dendam. Saya Osman akan dicongkel matanya oleh Gus Idris. Ya tidak akan. Lihat saja nanti pembalasan guru kami. Eh, dia mulu. Sudah dipotong. Saya kebir yang satu ini. Nyambung lagi. Itu kan potong. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat anda. Tidak. Kamera, mendekat kamera. Bu Anjir sahabat, Bu Daki Pler. Beraing. Kebiri aja langsung. Hancurkan tempat ini. Ini titiknya udah kepotong. Ini tinggal istrinya saya Osman ini ada dua. Bagaimana ini Raden? Istrinya? Iya. Ditobatin terus nikahin. Iya. Kita tobatin nikahin sama Raden. Enggak, jangan. Jangan. Kita tobatin aja dulu istri-istri Syah Osman ini. Istri ini kan... Awas! Perhatikan! Kameramen! Istri Syah Osman ini bukan istri sahnya. Lihat kitab kuning ya. Ma waladin ma waladani illa nikahul islami wa ilam yakun mustajmi'an li suruti al-ana. Ada huruf la nahi terjadi setelah. Ada illa istisna terjadi setelah la napi. Terjadi kosor. Buka johar maktun. Wa adawatul kosri illa inama atul mataklimun kama takodama. Ma waladani... Pernikahan Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain itu illa nikahul islami. Di pernikahan para nabi dulu itu semuanya nikah islami. Wa ilam yakun mustajmi'an li suruti al-anak. Meskipun dulu itu pernikahan nabi syaratnya itu tidak seperti zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadalil baik wancina nyatu. Kita tobatkan dulu istrinya Syekh Osman ini. Kesini kameramen. Assalamualaikum. Kalian istrinya Syekh Osman? Iya. Sayang sama Syekh Osman? Sayang. Pegang aja pakai tangan kameramen. Enggak apa-apa. Kamera saya jatuh. Masih bisa enggak? Pakai tangan aja enggak apa-apa. Putus. Nah, begitu aja enggak apa-apa. Itu terkena imbas daripada Syekh Osman. Sayang sama Syekh Osman? Sayang. Sayang. Sayang katanya Raden sama Syekh Osman ini. Mereka ini gimana ini? Kasihan juga Ki ya. Kasihan juga ya. Udah mungkin ada sihirnya. Pelet apa ini Raden yang dipakai oleh Syekh Osman kira-kira?
Bisa pelet setan sekeber bisa. Setan sekeber? Iya, bisa. Mm-hmm. Kalau pelet setan sekeber itu, dia si jinnya atau setannya ada di pelangkakan. Pelangkakan, ya, ditanam di situ. Iya. Di pelangkakan itu selangkangan ya? Iya. Mm-hmm. Pelangsangan dia ke si Osman selalu ada, makanya harus dibuang. Mm-hmm. Cara membuangnya, Raden, silahkanlah. Ya, maki-aki. Saya. Cukup dicabut aja. Kita fokuskan ke selangkangan dia. Tapi Raden fokus ke si luar ya. Takutnya setelah saya mengobati ada yang fitnah juga. Ya, fokus. Bismillah. Energi yang di luar. Iya, setan sekeber ini. Bismillah. Ini orangnya dingin. Api kerasa. Aduh, sayang yuk. Bantu Raden, ini pelet paling jitu ini. Bantu saya Raden. Kok saya jadi geli? Saya mau ini. Alhamdulillah, kecabut mudah-mudahan. Kalian, saya Usman itu monyet apa ganteng? Monyet ya? Monyet. Udah keluar. Oke sahabat. Kita harus cepat-cepat keluar dari sini karena takut Syekh Usman datang dan gurunya ya. Kalau saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Pejalan sih. Putus sekarang.